Enggak, lu datang tiba-tiba kayak gitu. Enggak, gua ngasih tahu. Lu punya masalah apa, bos? Kan abang sering nonton YouTube abang, mau dia di YouTube. Terus dia lihat nih abang oke nih, abang bagus, tujuannya bagus, ngatur lalu lintas. Tapi caranya abang salah. Caranya abang salah. Yang paling keras emang dia dilihat dia. Terus namanya ya? Ya, semua orang takut sama badan gede, emang semua orang takut sama gigi gede kuat. Lu kasih tau ya, jangan gara-gara lo ojo, lo tuh harus sekali lo panggil teman-teman lo yang udah badan gede. Kita mau clearin lah. Ya makasih bang, makasih tiga ronde ya kan? Itunya bang ya, kasih ya, makasih ya, bos. Apa ya? Oh bukan. Oh gitu. Oh semua kafe jadi tahu nanti. Ada sini. Gas. Oke. Laiku, kita lagi nongkrong ya. Nongkrong. Sebelum nge-gym dulu. Ya bahas-bahas yang kekinian lah. Apalagi yang kemarin yang sempat kita pas di Cengkareng ada ribut-ribut, bro. Iya. Ya itulah, dan gue mau tanya sama lu, sampai kapan? Sampai Jakarta tertib lah. Susah bro, susah. Kenapa susah? Karena kalau nggak dari kesadaran akan susah. Kalau nggak dari diri sendiri susah. Ya minimal sampai aparat terkait bertindak aja kayak yang di Pangkalan Jati KFC. Ya tapi kan terbatas juga kan? Terbatas juga. Terbatas. Entah dan jalannya ditutup atau apa diganti. Iya. Ya mungkin kalau kita up di beberapa titik itu jadi bahan perhatian pihak terkait. Nah, karena kita juga pasti apa ya, percaya yang kita mereka terbatas banget di jam tertentu, di jam tertentu, hari tertentu ya. Gitu terbatas banget pasti karena apa yang kita buat kayak gini kan di beberapa titik sebenarnya yang kita angkat ke YouTube itu biar orang-orang juga satu berani menegur, ya kan? Iya. Yang kedua yang terkait tahu nih titik-titiknya di mana. Gitu. Kemudian pas kita ingatkan di tempat kita tegur di tempat, syukur-syukur orang itu ngerti. Gitu. Karena kan kadang-kadang orang kan hilaf kan. Wah iya gue lupa. Nah itu mereka pelanggar yang tertib mau balik. Tapi kalau yang ngeyel itu makanya kita kasih paham jadi, soal pasal kan. Jadi balik lagi ke kita penonton yang lihatnya jadi kayak kita yang arogan. Padahal kalau tertib sih mau. Iya. Kita enggak perlu aman, arogan. Aman. Enggak iya, perlu lah. Gitu. Pas yang lu bilang itu, kita hanya ngimbangin doang. Betul. Iya. Ngimbangin. Masa iya kita udah tertipin terus yang lain lolos? Otomatis yang lain juga lolos. Iya. Iya kan? Jadi balik lagi, edukasinya kita arogannya sesuai. Ya, tanda kutip. Ya. Tanda kutip, bro. Ya, namanya tegas lah. Tegas. Ya, tegas. Gitu. Apalagi sekarang ini kan ojol juga. Ini, bro. Apa namanya? Sorry ya, maksudnya ojol-ojol oknum yang bro. Oknum yang nonton ini, mereka juga kayak kadang-kadang udah jadi kayak ormas loh. Sorry ya, sorry. Kalau saya salah, nggak tahu nih. Penilaian soalnya, netizen aja gitu. Iya, soalnya mereka kalau satu ini bergerak semua gitu. Iya. Kita hijaukan, kita hijaukan. Jadi kita kadang-kadang kalau udah diprovokasi seperti itu, ya agak ribet. Auranya berbeda gitu. Auranya agak berbeda karena udah berhubungan dengan massa kan. Gitu. Mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan salah. Gitu. Ya untung kemarin kita udah koordinasi juga kan, koordinasi sama pihak-pihak terkait. Iya. Jadi ketika masa datang dan kita juga kita bukannya pengen
tambah memperbesar masalah. Iya. Diam itu bukan berarti takut, tapi iya, ya nggak mau memperbesar masalah aja. Waktu yang di situ, karena iya, udah dikontrol masa. Iya. Nah, ya itulah. Dan banyak juga yang DM, kemudian oh, dan subscribe. DM juga. Iya, mau ke tempat-tempat yang lain. Oh. Untuk mendukung kan, oh, untuk mendukung dan ya itu banyak juga yang ikut sih relawan yang terbaru, makanya yeah, kemarin awal-awal sih aku diamin aja dulu gitu, oh, tapi semakin banyak yang DM ya udahlah ya buat kita buat, buka grup buat grup iya komunitas ya, relawan lintas. Iya gitu ya bagus dan lho. Di luar ekspektasi juga sih pas gue tanya, dan mereka juga memperkenalkan diri kan, uh-huh, ada yang ojol, uh-huh, ada yang anggota balak. Maaf. Oh ya? Iya, TNI, polisi. Oh iya ada ya, gue lihat iya, itu ada tuh yang tentara yang komcat uh-huh, komcat uh-huh, kan mereka memperkenalkan diri kan, yeah, yeah. Bro Loren boleh ikut gak, uh-huh, nama saya ini pekerjaan saya ini. Kaget kan, uh-huh, yaudah boleh yuk. Tapi next ke depan karena ini saking banyaknya, kayaknya mau buat per wilayah deh. Misalnya di Jaktim 10, Jaksel 10. Hmm. Jadi grupnya beda-beda gitu. Yeah. Dan kayaknya kerja sama-sama pihak terkait. Pihak institusi. Terkait. Kayak, mungkin dalam bentuk laporan dulu kali ya. Yeah. Kita ngelapor, ada surat, mereka tanda tangani. Jadi kalau orang-orang yang, kan mereka kan selalu berkata-kata, petugas gak lu? Yeah. Ya, aparan gak lu? Yeah. Kita tinggal nunjukin surat, iya, ini suratnya, bertanda tangan ini, gitu ya sih. Itu sih lebih bagus ya, iya kan, logika kan. Mm-hmm. Jadi menurut lu lanjut terus ini ya? Lanjut terus lah. Muter berarti ya? Muter aja. Ya kalau kita udah gede kan, kalau komunitasnya nanti juga udah besar, bisa ngikut ngatur juga dengan yeah, sesuai prosedur. Iya. Yeah. Ya minimal kita ngebantu institusi-institusi yang terkait lah iya, yang lainnya iya, gitu kan. Ya maksudnya dia kan ada jam operasional ya, ada jam istirahat. Kalau iya, kita kan jamnya kan random ya kan, bisa siang, bisa sore, bisa ke maghrib. Dan pun kalau ada pihak terkait atau pihak berwajib, kita bisa bareng. Bisa bareng. Gitu. Hey, Bang Lauren yang di YouTube ya? Ya bro, ini di YouTube kan? Ya. Halo. Enggak, gua ngomong. Malu kan? Ah. Lu bikin konten tuh, konten apa itu? Ah. Ketika lu lintas ya. Iya. Ketika lu lintas. Ah. Itu waktu itu temen gua, Bang. Ah. Lu kasih tahu gitu. Ah. Gua mah ngasih tahu aja, kalau ngasih tahu orang tuh jangan pakai otot, Bang. Gitu aja. Paket maksudnya? Ya lu kalau ngasih tahu udah ngegas gua liatin. Apalagi ini ya. Enggak, sorry, kita lagi podcast, Bro. Iya. Hah? Hah? Lu ojol. Iya, ojol. Oh. Entar aja. Emang ada masalah apa, Bro? Enggak, maksudnya tuh konten lu tuh lalu gimana ya, Bang ya? Kayaknya terlalu keras banget itu. Kalau ngasih orang tuh, kalau kata gue ya, kalau ngasih tau orang tuh lu santai aja biasa. Enggak usah pakai gas-gasan gitu, dikit-dikit ya. Otot lah. Jangan mentang-mentang otot lu gede, Bang. Lu maksudnya apa ya, bawa-bawa otot ya, Bro? Apa-apa, maksudnya tuh otot-otot. Lu dateng-dateng ya kan? Tiba-tiba ngomong gini. Ya sorry, kita lagi galak banget. Ini namanya ojol ya, Bang. Ojol tuh lawan arah tuh wajar, Bang. Lawan arah gimana wajar, Bang? Ya kan namanya jalan nih kan, Bang, kan kasih tahu ya, Bang ya. Kan restorannya dekat nih, cuma kita nyebrang doang, Bang. Nah, kan namanya kita muter jauh 1 kilo kan saya bensin sih, Bang. Kos gas berapa? Ya, tapi kan ngebahayain orang lain, Bro. Nah, kan sedekat, Bang. Lagi nih lu ngasih tahu juga ngegas. Ya ngegas karena orangnya juga nyolot, Bro. Ya lah. Kan sebelah sana, Bang. Kan mau ngasih tau aja, Bang, ngasih gas, kalau itu ngasih tau otot gede, ya kan? Lu jangan bawa-bawa otot, Bos. Bro, lu jangan bawa-bawa otot, lu. Hah? Apa hubungannya sama otot? Iya, apa hubungannya? Hah? Kalau edukasi jangan terlalu biasa aja. Ya terus kenapa lu bawa-bawa otot ya? Enggak, sorry, duduk dulu, Bos. Sini lu, sini. Nama lu siapa, Bro? Ya mau tau banget lah kalau nggak tahu. Enggak. Tahu aja, Bang, yang lain aja sih. Kalau ngomongnya yang benar-benar yang baik dong, ya kan? Ya namanya ojol di jalan, Bang, jelasin ya. Ya kan? Kagak. Ini gimana sih maksudnya? Lu duduk dulu dong. Bang Loren ya? Iya, Bang. Iya. Makanya sama di YouTube. Iya, benar. Bentar ya, Bro. Maksudnya gimana coba? Halo. Iya.
Jadi gimana gimana? Ya, gimana? Jangan lupa masuk. Yang keras tuh ya, gimana ya, maksudnya? Ya, abang tuh kan keras banget nih ngasih tau orang nih. Pakai otot lah, orang lawan dikit, kerasin dikit, kerasin dikit gitu mah santai aja kalau ngomong orang santai. Bang, ini di negara kita ini butuh ketegasan gitu bang. Kalau kita juga di lapangan kayak gitu, tegas juga harus tahu ini bang. Kita di nggak, kita nggak, kita di yakinjak bang. Enggak, lu datang tiba-tiba kayak gitu. Enggak, gua ngasih tahu. Lu punya masalah apa, bos? Karena sering nonton YouTube abang bang, dia di YouTube. Terus? Saya lihatnya abang ini oke nih, abang bagus, tujuannya bagus, ngatur lalu lintas. Tapi caranya abang bagus, salah, ya. Caranya abang salah. Ya Elmi juga ini, dia juga nih. Emang yang paling keras emang dia, dilihat-lihat. Terus-terus? Elmi namanya ya? Iya. Elmi emang gue nonton YouTube-nya Bang Helmi. Dia paling keras ya? Iya benar. Lu haters gue? Gampang haters gue namanya. Ane ngasih saran Bang. Kalau itu jangan keras-keras banget. Terus harusnya gimana? Ya edukasi aja. Edukasi aja nyatai pelan Bang. Namanya orang salah wajar, namanya manusia Bang, punya kesalahan ya kan? Cuman yang udah-udah ngeyel. Coba lu lihat videonya dah. Ya gue udah ngeliat videonya sekarang. Sampai ngatain gue bego. Sorry, lu ojol di sini bang. Ya gue ojol dalam situ. Dalam tim itu, capek ke situ. Oke bang, sorry. Pertama kita minta maaf ya. Makasih masukannya, tapi ya. Lu jangan bawa-bawa otot bang. Tidak bang, maksudnya ya? Jangan. Lu jangan bawa-bawa otot bang ya. Ya maksudnya dikas bang. Gak semua orang takut sama badan gede bang. Gak semua orang takut sama tipe-tipuan. Nyali bang sekarang mah. Ya tiga ronde lah. Tiga ronde. Mau gak? Cabut gimana, bos? Tadi orang kayak gini mah enggak jelas. Enggak. Tiga rondenya mau enggak sama gua? Udah masuk duluan juga kalau enggak tahu juga pelan-pelan. Eh, gua udah pelan. Ya kan kita udah bilang makasih masukannya. Terus jangan bawa-bawa otot. Ya. Nah, lu cabut duduk dulu di sini, bos. Masih tahu apa? Kagak jelas lu. Udah sorry bang, kita mau clearin lah. Ya makasih bang, makasih tiga ronde ya kan? Makasih ya, makasih ya, bos, makasih ya. Nah, iya makasih, makasih. Lu datang di sini udah langsung nunjuk-nunjuk, nyolot-nyolot gitu, ya? Iya, datang tiba-tiba, udah ya cabut-cabut gitu. Iya kan kita lagi kayak gini ngomong kayak sorry bang, ganggu. Lu kan lu komplain, lu komplain secara dewasa. Artinya lu juga jangan ngomong kayak ngecilin, ngecengin gitu loh. Ya, enggak saya. Nah, sebentar, gua lanjut. Abang ini juga kalau ngomong juga nggak usah sambil emosi. Iya. Biar ketemu kalian titik temunya. Iya bang, gitu kalau bikin konten gitu bang. Benar. Ya, gua ngerti tujuannya kalian sama-sama satu supaya kalian baik semua gitu. Ya, tinggal kalian aja musyawarahin. Nah, cuma caranya tadi gua juga nggak seneng juga sih. Iya, langsung nongol tiba-tiba. Gitu. Nah, lu sampein aja. Kalian lihat di YouTube kan nih lawan arah kan gua pikirannya. Enggak bang, masalahnya dia ini bang. Komen saya tuh waktu saya waduh ini bang Jing tuh saya dukung dia nih masalah malak-malak. Nah begitu dia ngatur tertib lalu lintas tuh saya udah mulai nggak suka udah kata saya konten apaan ini. Jadi keras bang caranya tuh dikit-dikit keras. Nah, kan nggak bapak ya kasihan bapak dikerasin lagi bapak ojol tuh. Waktu itu saya juga ngeliat kontennya bang bapak ojol. Emang dia ngelanggar sama orang tua ya wajar nggak mau ngalah dia orang tua. Amalnya digasin bang sama dia kayak otot. Ya kalau yang udah kayak tadi abang ini bilang banyak yang emang gua gasnya kayak gimana sih? Enggak itu enggak. Lihat aja video lu deh. Iya, ini enggak jelas. Ada juga tuh apa namanya? Ojol lawan arah. Iya, Bang Bakso. Oh, bakso iya. Siram kan? Siram iya itu. Nah itu. Ayo. Gimana tuh? Kalau itu kan saya itu kan korban. Nah, sebenarnya kan kita edukasi bener ya. Iya, cara lu bener, Bang. Gua ngasih tau kan cara lu bener. Cuma mau sangat gas, mau sangat ini, Bang. Badan gede kan. Gua emosi karena gedein, bos. Jangan kayak gitu. Iya. Jangan bobo kayak lu ini ya lu kasih tahu juga yang bener lah. Iya, apalagi statement lu tadi bawaan gede juga semua takut bos masih masuknya gimana. Iya. Kayak mau kalau emang nggak takut ya udah tiga ronde lah. Dewasa dikit bang, dikit-dikit ribut, dikit-dikit ronde ya, bisa cara lu ngomong, cara ngomong lu begitu dewasa dikit lah bang, di orang kayak gitu. Terus maksud lu ngomong nggak takut gimana? Ngomong lu yang gak enak. Iya, ngomong gak enak. Badan berotot itu sensitif lu bahas berotot. Iya, tapi tatoan gitu. Iya. Lu tatoan gue gak takut. Sama kayak gitu bro. Yang pati badannya bang, kita buat ngeres orang. Baik-baik gitu kan. Lo abang ini juga marah lo sama lo. Yang itikat. Otot dia. Gimana perasaan lu? Lu jaga gak harga diri dia? Cuma ya, ada edukasi aja nih bang ya. Lain kali tuh kalau bikin konten tuh jangan pakai kerasan bang, biasa aja, kalem sama orang tuh, humoris. Iya bang, makasih bang sarannya bang, makasih, makasih bang sarannya. Balik aja.
Masuk aja. Udah lu tutupin juga yang bener lah. Lu bilang, udah gue juga minta maaf tadi datang lu gak enak. Kamalan gede kan? Oh, jangan bahas itu lagi bro. Itu sensitif. Sensitif bahas seperti itu. Gitu loh. Agak keras, sore boleh bilang. Bro, gue kasih tau ya. Jangan gara-gara lo ojo, lo dihantam sekali, lo panggil teman-teman lo. Yang udah-udah banyak begitu. Ya, bagus. Biarnya ojol ribet. Ini kunci lu bos. Oh masih pakai tiga lo dikasih tahu kuncinya. Masih bos. Oh, jelas banget ya. Iya. Ya, boleh dia memberi saran boleh. Tapi kan CCTV-nya itu ada. Agak sensitif. Mood gue jadi rusak anjir. Hah? Mood gue jadi rusak. Bang, maaf emang ya. Hah? Ada lu kan suka ngeprank orang, makanya gue prank. Sorry ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Bagian balik. Wah, anjing. Tai. Aduh, ini serius. Apa gimana nih? Tadi kan lo ada temen gue ya, kenal lu bang. Ada bang Loren, ada bang Loren di Wokok. Prank aja, prank aja. Yang udah ada prank dia, makanya gue prank. Kasih ya. Aduh, lagi podcast soalnya mas. Waduh. Tadi ya bang ya. Ada yang ngasih tau misalnya ada bang Loren di bawah kok. Ojol di mana, Pak? Di Galaksi, Bang. Udah capek sih. Dekat Pasar Klok. Oh, pangkalannya situ. Lu minta maaf juga sama dia. Oh, iya. Dia udah kalah kok. Sebelah hari sebelah. Tapi ini masuk kamera enggak apa-apa, Bang. Gimana? Eh, masuk kamera enggak apa-apa. Eh, si anjing beneran. Gila, eh lu ikut aja kita ntar ngeprank lu. Nyali, oke juga nih orang. Eh, kita bahas-bahas ini lalu lintas nih. Gimana gimana? Lu kan sorry, Bang. Kalian kan ojol ya? Duduk, Bro, duduk, Bro. Kita kayaknya mau tanya dah. Sama mereka nih, kan kita bahas tadi tentang lalu lintas kan? Apa, sini aja kita? Ya tadi teman saya gini, Bang Loren, maaf bohong. Ada pantau, bener yang mau ikut gue ngeprank Bang Loren, siapa dia nih? Dia mau ikut gue. Lihat rupanya, anjir gue. Gue lihat dulu, gue lihat dulu. Tukang prank, kita prank. Ya, ya, di sini aja nih. Di sini kita mau tanya nih sama ojol nih. Di sini aja, Bang. Coba. Kemarin kan kita ribut yang di Cengkareng ya? Iya, iya. Ada ini beberapa. Jadi nggak beneran kan tadi prank kan? Bukan isi aja. Hati lo kan? Ada dikit, ada dikit lagi sih. Jadi ini gimana? Sue, kita mau tanya nih. Mereka kan ojol ya. Oke. Kemarin kan sempat ada TikTok lah kita. Nonton nggak? Yang terakhir itu yang sama si Step Joe tuh saya kenal tuh dia. Yang YouTube motovlog dia ya bukan ya. Gimana? Menurut dari ojol lah kan itu kan ada provokasi bang. Kata saya sih bang itu dia salah bang. Yang bikin masalahnya itu dia tuh udah salah ngegas. Jadi bikin rame gitu bang, gak ada yang mau ngalah. Itu orang berpikir ojol tuh ya semua, apalagi itu gak semua kan ya. Iya. Oknum ya. Semua. Kalau teman-teman di tempat abang di Galaksi ya? Iya. Galaksi di Bekasi ada obrol-obrol gitu kan? Malah saya sering nonton YouTube abang kalau lagi rame-rame nih. Ini Bang Loren update. Nah, saya nonton bareng-bareng kadang sama. Tapi lu support ya, intinya support ya, kita dukung. Untuk. Kan, makanya gue di YouTube komen, Bang, bagus, Bang. Gue dukung. Tapi tadi lu ngomongin lagi itu. Keren kan? Tapi gue masih dilema sama omongan dia tadi nih anjir. Enggak, Bang. Masalahnya kan bobo otot coy. Iya, anjir. Abu-abuannya gue. Gue mau ngegas pakai jaket. Colek dikit. Itu semua iya kan. Aduh. Bingung juga gua. Ya Bang, saya mau ngetes doang. Abang nyalinya kayak apa kan? Anjing. Anjing. Gila dites lo gitu. Ya, sedang di YouTube sok keras banget, yok. Yo, ngapain mau ngajak 3 ronde ya pagi Bang Helmi ini. Aduh, ada gue aja ya. Ojol. Lanjut. Bang. Jadi di komunitas itu ada omongan Bang, kita, di komunitas YouTube. Ojol, ada omongan kita yang
ini ya. Positif atau negatif, Bang? Ya. Kalau kata gue mah biasa, Bang, itu omongan biasa. Jadi kita tahu lagi, ya. Omongan ngasih tahu juga itu kalau kata gue sih, Bang. Emang tuh emang kalau orang-orang ngeyel harus digituin, Bang. Kalau kata gue mah digituin orang-orang ngeyel. Berarti lu setuju ya kalau ngeyel ya bukannya keras ya, tapi tegas. Tegas. Tegas dikit. Iya. Tadi bahasa dia sok keras ya pengalaman. Iya, suwe akhir. Itu gimana menurut Abang? Lanjut apa? Kalau menurut saya sih bagus, Bang, ya. Berstatement otot lu gitu. Iya. Nih teman-teman aja udah dikasih tahu dia ini kalau dia ngelawan arah kalau dikasih tahu ya pasti ngerti lah. Berarti pelanggar yang tertib namanya. Pelanggar ngerti. Tertib. Boleh nih ngelanggar boleh namanya ojol kan wajar kan. Lupa. Lupa. Nah, tapi dikasih tahu pernah ngerti semua. Gue juga gitu, Bang. Gue ngelanggar. Tapi ketika dikasih tahu gue nggak ngiyel. Gue akan menurut. Pelanggar yang tertib. Iya. Aku nemu itu. Iya benar. Gitu. Bukan berarti gue juga sempurna. No. Tapi ketika dikasih tahu salah jalan. Oh iya sorry maaf. Kalau ini kan yang salah itu ketika salah jalan dikasih tahu dia ngeyel. Iya benar. Ya Bang, kadang saya nih sebagai ojol pun walaupun dia ojol ya kadang gendek, Bang. Udah berapa lama ojol? Dari 2018, Bang. Abang? 2020. Oh, 2020. Iya. Lu juga secara pribadi sebenarnya kesel ya, sama. Iya, juga, Bang. Apalagi yang waktu ya. Aneh tonton tuh ada bawa-bawa baju putih itu enggak yang ngegas-ngegas provokator. Yang gondrong. Parah itu mah. Iya. Emang apa nggak Abang ini langsung samperin aja itu? Jangan, karena masa kan. Kalau kita ngelawan itu pecah tuh. Mm-mm. Yang dan ada bukan macetan. Besok-besok kita nggak akan boleh lagi mengedukasi. Iya. Salah. Kayak kita tunggu aparat. Kadang gue heran juga, Bang. Orang udah salah tapi ngegas ya kan? Juga bingung. Jadi provokator. Kita yang dukung juga gendek walaupun dia ojol loh. Teman kita sama aja gendek. Namanya, Bang. Mereka dukung loh sebenarnya. Sebenarnya dukung. Dan ke saya, Bang, teman-teman aja dukung pada nontonin YouTube Abang kok. Iya. Bener nonton YouTube Abang. Kalau ada Abang update nih masalah lalu lintas, nonton. Tapi update. Nontonnya nunggu yang ribut pasti. Kalau enggak ribut enggak seru ya. Seru lah. Seru ya. Malah yang gue yang tegang. Lu seru gue yang tegang aja. Iya benar di lapangan. Aduh ribut. Ya Allah, saya bawa saja. Penonton malah suka yang ngegas-ngegas tuh, Bang, kalau saya, Bang. Iya. Yang ngegas-ngegas malah seneng penonton. Gue yang deg-degan. Iya. Gue yang deg-degan lo yang tawa-tawa. Sue yang kita menunggu ya. Cara jujur sih kita sebenarnya sebelum melakukan itu kan selalu bawa dalam doa kan ya. Karena kita nggak tahu tingkat stresnya orang dan masalah hidup pribadi orang itu kita nggak tahu kan ya. Tiba-tiba ada amit-amit lah ya. Nah itu deg-degan sih sebenarnya, jujur ya, deg-degan sih sebenarnya karena kita menghadapi orang yang berbagai karakter gitu, otak dia ya, fisik dia iya namanya di jalanan kan kita nggak tahu Itu sih deg-degan ya. Oh puji Tuhan lah kalau support itu Abang yang waktu di mana sih tuh yang Jati Bening atau masih tuh putaran itu yang kata alam Curup. Banget Abang tuh enggak? Curup. Bukan yang kata pas putaran itu yang kata Kalimalang. Kalimalang sih itu yang putaran ini, Bang. Jati Bening ada FBR-nya posnya tuh enggak? Oh iya, Lampiri. Lampiri situ. Oh, Lampiri. Ya, Abang lembut banget. Jadi kayaknya gimana ya? Gerget aja, Bang, saya pengen lah. Kenapa enggak digas ada kayak gitu. Abang boleh ikut lah kalau gitu. Ya udah kalau kita ikut. Ya, gimana? Next konten lu ikut ya. Jadi gini, dari yang ini loh, coba statement-nya. Ikut apa? Lah, mau ikut enggak? Jadi maksudnya gini, biar nggak komen doang, biar tahu. Ntar lu pakai jaket ojol, ya kan? Jadi sesama ojol, gue rasa mungkin bisa ngerti ini kali ya, atau gimana, ya kan? Salam satu aspal gitu kan? Iya, salam satu aspal. Aneh orangnya malu, Bang, kalau masuk konten-kontennya gitu, bener. Ya nanti kalau mau pikiran berubah, nanti apa kita tukaran WhatsApp gitu, Bang? Iya, gampang lah, dasar kalau mau ya. Soalnya aneh malu orang kadang kalau ikut-ikut kayak gituan. Kalau kita ngomong lebih pasti kali ya. Iya. Tadi tadi emang direkam dari tadi? Direkam. Kita kan podcast. Lagi podcast. Lu masuk. Lu ngeprank kan suwe kan? Iya. Gua pikir lagi ngopi tadi. Enggak, maksudnya tadi ada teman bangor. Gua kan lagi ngobrol biasa, Bang. Pas lewat ada ngasih tahu. Kata gua apa ya Bang Loren? Masuk di salaman doang mah udah biasa. Prank balik. Prank balik kan lagi. Gua wanti-wanti juga lu tahu aja. Kita enggak tahu samperin tiba-tiba pek-pek gitu kan. Iya. Sebenarnya gue standby diri. Standby lah. Aduh. Jaga jarak ya kan. Kalau ada gerak. Jujur gue deg-degan juga sih kan. Gimana ya? Kalau hal kayak gini kita nggak tahu itu. Iya. Ya itulah. Itu ngerekam dari tadi ya berarti ya. Sebelum datang. Oh lagi bikin konten ini podcast. Lagi ngebahas tentang yang Cengkareng kemarin. Kan maksudnya kita buat dua kali, dua-duanya masuk. Gitu. Maksudnya juga heran Bang, warga Indonesia kenapa gitu ya? Saya heran banget sama warga-warga Indonesia. Udah salah ngegas gitu. Yeah. Apalagi tuh buset Cengkareng. Tau Bang nih yang di Galaksi gue yang lawan orang parah tuh. Lampu Merah Galaksi itu enggak? Lampu Merah yang ini, Lagun.
Bukan, yang lampu merah ini Lia atau nggak Bang? Lia Galaxy. Oh, Lia. Pedolonara tuh Bang. Pedolonara yang ini ambil itu jalur itu ya. Ngebut-ngebut Bang. Aneh pernah pengen tabrak loh gitu. Sok kan galakan yang lawan arah kan. Iya. Nah, itu yang sering gue alamin. Jadi sebenarnya udah banyak konten kreator yang buat kayak gini, Bang. Iya. Tapi karena mereka badannya kecil, lebih terus kalah. Linknya nggak banyak, jadi hilang sendiri. Iya. Nah, redup. Sendiri, redup. Mungkin ada beberapa oknum-oknum yang ngancam atau apa. Iya. Awas. Jadi mereka redup. Kalau kita kan gas aja terus. Jujur ya, gas terus. Selain kita berdoa lah ya, iya. Maksudnya backingan kita Tuhan gitu. Biar amit-amit nggak terjadi apa-apa. Adalah link kita gitu. Mau ormas bisa, ayo gitu. Terus yang di atas juga, ayo. Makanya kita di lapangan dalam tanda kutip ya berani lah ya gitu. Karena posisi kita benar dan ada iya bekal sih, juga. Nggak mungkin kosong lah. Iya, ya gitu sih. Aduh Bang, dapat orderan lagi Bang. Waduh, makasih lu Bang. Oke. Ini, sorry Bang. Makasih ini, Bang. Ini masih ini masih gawe. Masih gawe. Oh, narik Bang. Oh, masih narik. Iya. Ya udah. Tolong kali. Oke. Nanti kita tukeran nomor telepon ya. Ya gampang aja, gue dapat ya. Nih, teman gua aja. Oh iya. Nomor lu berapa? Ikut-ikut Bang. Biar lu maksudnya kan tadi ngom. Nomor lu berapa? Yang ojol. Ya kali aja lebih lembut kalau ojol ya enggak? Iya. Jumpa teman mereka. Sama-sama hijau kan. Emang orang malu Bang lebih bikin konten hijau. Udah. Ini atas nama siapa? Niko udah gitu aja. Niko. Saputra enggak? Nikol, oke. Ntar gue WhatsApp ya bro. Oke. Okay. Maaf banget ya bang. Makasih. Aduh. Maaf banget bang. Sorry ya, sorry tadi ya. Geblok meja. Sorry bang. Udah bang. Deh. Pak, sorry pak ya. Aku. Ya. Ini. Oh gitu. Dia doang gak punya foto. Abisnya ini bang, abisnya kita ngeprank, aja ngeprank. Kacau juga. Gak mana? Ribut, dia mau bikin drama. Ayo bang, kasih bang. Iya, thank you bang. Yo, ya, hati-hati. Ya itulah. Gila, gue tadi tempat anjir. Iya, gue siap-siap tadinya. Siap. Ya, hal kayak gini kan nggak menutup kemungkinan kita ada di mana, ya kan? Standby aja. Gokil. Jadi. Sampai mana tadi ngobrol kita? Lupa gue. Gue fokus sama ngomongin sih. Gue gak mood juga. Hilang mood gue. Kita foto dulu Bang ya. Oh iya. Si. Gak, gue gak mau. Gue masih kesel sama lo. Coba. Selfie ya, selfie. Grab Bang, semuanya grab. Shopee semuanya, dorong semua. 1, 2. Oke. Bang, foto gak? Boleh. Masih narik jam sebelum mereka juga ini ya kalong ya 1, 2, 3 oke siap okay. Kasih bang ya terima kasih bang, ya. Bang kita closing aja bos ya closing deh sampai mana tadi au gue juga ya pokoknya gitulah kita tujuannya mengedukasi ya kan kalau ada yang merasa tidak nyaman kita sebenarnya nggak anti kritik sih kalau lu kritik yaudah, ya udah nggak apa-apa nggak masalah kita ikutin kok yang kemarin ini bilang suruh majuan dikit, kita lah. Terus suruh pakai aparat, kita pakai aparat. Terus apalagi tuh? Negornya lebih humanis, lembut, sopan santun. Iya. Lolos semua. Iya. Ah, udahlah. Itulah, laiku. Bye-bye. Sampai ketemu di konten selanjutnya ya. Iya, kita nanti ke lapangan lagi nih. Target Depok ada beberapa yang DM sih. Depok, Tanjung Priuk. Yuk, sama Puri ya. Puri Kembangan. Oh ya, daerah Jakarta Barat semua berarti. Semua, Bang. Enggak, Priuk masih ada. Priuk boleh. Ya kita muter lah pokoknya. Mengedukasi. Depok ada tuh yang viral itu gini. Oh iya, yang pakai trotoar. Iya. Boleh Depok. Lah. Next. Tapi kita enggak boleh beritahu jadwal soalnya. Iya, bahaya. Iya. Pokoknya kita sendiri lah nanti langsung turun. Bye bye. Oke, guys. Dah. Kasih.